Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Andri 49. Semoga kalian dan orang-orang tersayang dalam keadaan sehat. Dan juga semoga apa yang kalian cita-citakan di tahun ini semoga terwujud. Amin. Nah guys, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengetahui WhatsApp kita sedang disadap oleh orang lain dengan mudah. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa ya tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan juga like-nya, saya doakan semoga dimudahkan rezekinya dan sehat selalu. Amin. Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya agar WhatsApp kita tidak terbajak oleh orang lain ya, guys. Kita akan masuk ke WhatsApp-nya dulu ya. Nah, teman-teman, biasanya WhatsApp tersadap ini jika penyadap telah menautkan WhatsApp kita ke WhatsApp web ya. Nah teman-teman, bagaimana cara mengetahui WhatsApp kita sedang disadap atau dibajak oleh seseorang? Yaitu dengan cara melihat apakah WhatsApp kita terhubung atau terkoneksi dengan WhatsApp web ya atau tidak. Nah caranya adalah kalian klik titik 3 di pojok kanan atas ini. Kemudian di bagian perangkat tertaut kalian klik. Di sini kita bisa melihat di bagian perangkat tertaut ya, apakah WhatsApp kita sedang dijalankan di browser Chrome atau tidak oleh orang lain. Nah teman-teman, jika tampilannya seperti ini, ada browser Chrome di bawah ini tanpa kita sendiri yang menghubungkannya, tandanya WhatsApp kita sedang dibajak atau disadap oleh orang lain. Karena di sini HP saya sudah tertaut oleh perangkat Windows atau komputer orang lainnya melalui Google Chrome Linux. Kita harus waspada dan waspadalah. Bisa jadi isi chat kita sedang dilihat atau dibaca oleh orang lain, atau yang lebih parah lagi, kita tidak mengirim pesan ke teman kita, tapi ada pesan masuk WhatsApp teman kita dari HP kita dan dikendalikan oleh orang lain. What? Jadi kita harus segera melakukan pengeluaran WhatsApp tertaut ini ya. Dengan perangkat web browser ini, caranya yaitu kalian klik browser Chrome ini ya. Kemudian di bagian keluar kalian klik. Kita akan tunggu ya prosesnya. Nah selanjutnya, WhatsApp yang terhubung dengan Chrome atau WhatsApp web akan hilang atau terputus dan juga tidak terkoneksi lagi ya. Jadi kita lebih aman dengan tidak bisa lagi terbajak oleh orang lain atau tersadap. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil bagaimana cara mengetahui WhatsApp kita sedang disadap oleh orang lain. Mudah kan teman-teman? Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk tinggalkan like dan subscribe untuk channel ini ya, agar terus memberikan tutorial yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, semoga pembahasan tutorial WhatsApp ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton, and see you next video, bye-bye.